Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Nissan Grand Livina. Kita nak upgrade brake. Brake drum kepada brake 2 port. Brake disc. Okey, tu yang belakang, kita tengok yang depan pula. Okay. Yang depan pun kita orang akan tukar. Ni asal dia. Sebelum ah. Sekarang ni kita nak jet naik, nak buka tayar. Brake disc ada macam-macam ada. Memang kilang brake kat sini. Dari kilang brake. Tengok macam-macam brake ada. Ni untuk post lah. Ada siapa-siapa nak beli barang saja, kita orang pun akan post. Akan post ke Johor. Post ke Johor lah. Okay. Beritahu alamat, kita orang post. Okay. Yang ni pula Nissan Livina. Kita tunggu sampai siap. Macam mana dia buat upgrade brake. For... Sekarang ni kita tengah pasang lagi. Ni yang asal dia. Nissan Livina ni yang asal dia. Brake D dia pun ni. Yang depan ni. Yang belakang tengah buat lagi. Depan tengah buat lagi. Dah siap. Sebelah kiri dah siap. Sekejap lagi kita nak spray. Lagi cantik-cantik. Warna customer boleh pilih. Nak warna apa semua boleh. Bagi tahu ya. Oh, memang cantik lah. Dah ada brake disc. Dah siap dah pasang. Ah, cantik ya. Ni yang belakang lah. Belakang dah siap. Oh my god. Dari belakang macam ni. Ni asal ni macam ni. Dah ada brake disc. Ni asal dia. Dah ada ni. Okay. Yang depan pun dah siap. Yang original macam ni. Dah jadi popok lah. Sekarang dah siap. Kita nak pasang tayar. Okay, ni yang lama. Ni yang baru. Depan lah. Okay, depan kita tengok belakang pula. Ni yang lama. Ni yang dah tupot. Memang cantik. Boleh pasang tayar? Kita tengok macam mana. Cantik, handsome tak? Dah pasang tayar. Memang terbaik lah. Nampak penuh. Yang depan lagi lah. Memang macam ni bo.
Basuh lah. Cantik. Alhamdulillah dah siap dah. Cantik. Dah owner pun dah nak balik dah. Depan eh. Yang tengah menonton tu, kalau ada nak upgrade brake, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekian dulu daripada saya.